Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih di channel Ovin punya. Ya, saya doakan semoga kalian baik-baik saja. Sistem rudal pertahanan udara jarak menengah S-350 feet Yas pertama telah ditambahkan ke gudang senjata Angkatan Udara Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan, sistem baru-baru ini dikerahkan ke pusat pelatihan pasukan rudal anti pesawat di Kachina, sebuah kota di wilayah Leningrad. Kementerian menambahkan bahwa pusat pelatihan tersebut telah menjalankan tes dengan S-350 yang bertujuan mendeteksi dan menghancurkan pesawat. Menurut Kementerian, sistem rudal pertahanan udara akan membantu membuat angkatan udara dua kali lebih efektif dalam melawan serangan rudal jelajah dan mengganti sistem S-300PS yang tua. S-350 dikembangkan oleh Almaz Ate dan dipamerkan pertama kali di International Technical Forum Army 2019. Fitjas Naik adalah sistem rudal pertahanan permukaan ke udara jarak pendek hingga menengah yang dikembangkan oleh Almaz Ate Air and Space Defense Corporation untuk menggantikan S-300PS yang dikembangkan pada awal 1980-an dan sistem BUK M12 yang kini berusia lebih dari 20 tahun. Pengembangan S-350 dimulai pada tahun 2007 dan pertama kali ditunjukkan pada 2013. Desain sistem pertahanan udara ini secara luas mirip dengan KM SAM Korea Selatan Chun Kong. Perlu dicatat bahwa Almaz Ate berpartisipasi dalam pengembangan sistem SAM Korea Selatan ini. Namun, dikatakan S-350 Fityas lebih mampu daripada sistem Korea Selatan. Kendaraan Tel Fityas membawa 12 rudal 9M96E yang diluncurkan secara vertikal. Rudal jarak menengah yang sama digunakan oleh S-400 Rusia. 9M96E adalah varian dari rudal pencegat radar homing aktif 9M96. Rudal ini dirancang untuk menabrak langsung dan mirip dengan desain Patriot PAC-3 Amerika dan dimaksudkan untuk memberikan pertahanan titik terhadap serangan presisi dan senjata penekan pertahanan. Probabilitas bunuhnya adalah 90% terhadap pesawat dan 70% terhadap rudal Harpoon. S-350 juga dapat meluncurkan rudal jarak pendek yang kemungkinan merupakan varian 9M100. Sistem pertahanan udara ini dapat menyerang target dalam rentang 30 hingga 120 km. Sistem pertahanan udara ini dapat melibatkan 12 hingga 16 target secara bersamaan, termasuk pesawat terbang dan rudal balistik. Pos komando dapat menargetkan hingga 32 rudal pada berbagai target sekaligus. Sistem ini juga memiliki beberapa varian diantaranya S-350E yang merupakan versi ekspor dengan kemampuan yang diturunkan. Juga ada Polyman Redoute, sistem rudal pertahanan udara angkatan laut yang menggunakan rudal yang sama dari S-350 Fityas. Semoga bermanfaat, saya Ovin, sampai ketemu lagi di video ulasan alutsista berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.